Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan review sikit dan juga bagi sikit demo lah, macam mana nak menggunakan soda kuda api. Okay, satu produk iaitu untuk menyelesaikan masalah sinki tersumbat. Kadang-kadang apa ni, pipe kita berada dalam aliran perlahan disebabkan oleh bahan-bahan makanan, sisa-sisa makanan yang ada. Okay, kemudian mungkin ada juga dalam saluran pipe kita ni ada gris minyak dan yang lain-lain. Okay, kita letakkan saja soda kuda api ini pada saluran pipe kita, kemudian kita siram dengan air panas. Okay, soda ini berfungsi untuk menghilangkan minyak dan sisa makanan yang menghalang laluan paip. Okay, jadi ini produk yang kita beli. Okay, berharga dalam okay, setengah kilogram, 0.5 kilogram, RM30. Okay, termasuk postage sekali. Boleh kita beli dalam RM40 lah satu paket ni. Okay, jadi alhamdulillah kami dah guna dalam 3-4 kali, ada kesan lah. Okay. Okay, jadi beberapa amaran lah kat sini kita tengok, pada paket pun dah tertulis, iaitu dia kena jauhkan lah dari kanak-kanak. Okay, kemudian kalau untuk lebih keselamatannya, kita pakailah sarung tangan. Okay, kemudian kena simpan di tempat yang kering lah. Okay, tidak boleh suhu basah, suhu lembap. Okay. Okay, belakang kita tengok dia ada lah diletakkan amaran. Okay, gunakan sedikit demi sedikit. Okay, jangan kita tuang sekaligus, jangan banyak. Okay, kita tuang sikit-sikit, lama-lama dia akan kurang lah. Okay, masalah pada sinki dan saluran pipe kita. Alright, okay, jom kita try tengok macam mana penggunaan dia. Air pipe di sinki kita ni lambat turun, jadi kita nak bagi clear sisa-sisa makanan dan gris-gris minyak yang ada pada saluran pipe kita. Alright, okay, kita tengok step seterusnya. Okay, kita masukkan dulu soda kuda api kita ke dalam saluran sinki. Okey. Satu lagi. Okey, masukkanlah sedikit demi sedikit. Dan kesan yang lebih maksimum, kami masukkanlah dengan curahkan air panas ke dalam lubang saluran paip sinki kita. Masukkan air panas. Okey. Boleh dengar kesan bunyi. Okey, tengok dia dah meruap ke dalam saluran paip. Dan kita tunggu beberapa ketika. Lagi satu, dia mengeluarkan bau yang kurang enak lah. Bau busuk sikit daripada saluran paip. Jangan hidu lah. Untuk keselamatan kita, jangan hidu lah bau ni. Okey. Okay, soda kuda api ni sedang mencuci bahagian saluran pipe sinki kita. Kesan-kesan minyak, kesan-kesan grease sisa makanan. Okay, tengok saluran pipe sinki kita lebih laju turun airnya selepas kita masukkan soda kuda api tadi. Okay, clear.